Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk bagian B, lingkari binatang-binatang lain, empat binatang lainnya yang akan kamu temukan pada cerita The Ugly Duckling ya. Jadi empat binatang yang lainnya, mungkin ini. Ya, karena ini sudah ada, anak bebek sudah ada, ayam belum tampil, belum ada. Swan, angsa belum, sapi belum, anjing belum, anak induk bebek udah. Jadi itu keempat-empatnya. Ayam, angsa, sapi, dan anjing. Lanjut. Tahukah kamu 5 fakta tentang bebek? Seluruh bebek memiliki bulu yang sangat anti air. Mereka bisa berenang sepanjang hari tetapi tetap kering. Hebat juga ya. Anak bebek selalu berenang dan berjalan sebagai sebuah kelompok dan selalu dekat dengan ibunya untuk menghindari serangan predator. Kemudian, bebek adalah burung, sejenis burung. Tetapi mereka biasanya ditemukan pada tempat-tempat di mana ada airnya seperti kolam, tempat apa namanya stream ini sungai kecil ya, dan di sungai yang banyak air tergenang. Kemudian bebek akan meletakkan telurnya dengan di tempat yang banyak cahayanya. Kemudian telur bebek biasanya akan menetas dalam 28 hari. Ya, itu dia untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.